إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. Kita sambung lagi pengajian tafsir surah Yunus pada ayat yang ketujuh. Harap dapat ikut ramai-ramai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina la yarjuna. Surah Yunus ayat yang ketujuh. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtiha al-anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, setelah kita sebut mengenai dengan ayat yang sebelum daripada ayat yang ketujuh ini, iaitu semuanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan mengenai tanda-tanda kebesaran Allah dan kekuasaan Allah taala, dan saya telah sebut bahawa kita nak mengenal Allah taala ini adalah dengan cara Allah taala sendiri memperkenalkan dirinya. Kita tidak akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lain. Oleh kerana itu, di dalam banyak-banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebut dia yang buat langit bumi, dia yang buat siang malam. Ini orang panggil salah satu daripada rububiyah Allah taala. Yang sifat yang ada pada Allah taala ni dia panggil rububiyah. Sifat mentadbir sekalian alam. Buat langit, buat bumi, buat malam, buat siang. Yang tidak ada orang yang berfikiran waras yang boleh sebut benda-benda begini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dia. Dan kita nak kenal Allah Ta'ala guna fikiran kepala otak kita ni, tak boleh. Tak boleh. Kecuali guna fikiran dengan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala. Berpandukan kepada wahyu, baru kita nampak. Baru kita nampak macam mana Allah Ta'ala. Ataupun melalui sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Sifat-sifat dia ataupun nama-nama dia. Nescaya kita dapat tengok kehebatan dan kekuasaan Allah Ta'ala di situ. Sebab tu kalau orang
ahlul hadis, mereka tidak menerima kalau meletakkan kalau pada Allah ni. Kalau begitu, kalau begini, kalau begini. Tidak ada kalau bagi Allah ni. Karena itu Allah Ta'ala menutup pintu kalau tu, dia sebut laisa kamitslihi syai. Allah Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu. Dia tak akan jadi kalau begini. Kalau begini, kita pun serabut kalau orang market cakap dengan kita kalau-kalau ni lah. Telepon, kalau minum air macam mana ustaz? Kalau kedai ni macam mana? Kalau nasi khabu macam mana? Tak sudah. Orang Kelantan panggil, kecek tak sudah. Kalau-kalau. Dan kita kecek, hang benda nyata. Ha, jom, kita pergi minum air. Dia makan nasi khabu. Baru nampak benda tu. Duk main kalau situ, kalau sini, dia tak jadi. Sebab tu tidak ada istilah. Kita nak tak kalau-kalau bagi Allah ni. Cuma, di zaman apa ni orang panggil, orang yang memikir Allah Ta'ala ni serupa dengan manusia, nescaya ulama-ulama di situ meletakkan kaedah. Kaedah untuk berlawan dengan golongan kalamiah. Golongan ilmu kalam. Golongan yang guna falsafah. Ataupun dalam bahasa ada yang panggil falsafah. Golongan falsafah yang fikir Allah Ta'ala ni guna kepala otak dia. Lalu di sana ulama' buatlah kaedah-kaedah tertentu untuk berlawan dengan ni. Adapun akidah yang sebenar ni, akidah yang berpandukan kepada apa yang disebut oleh Allah Ta'ala sendiri. Kerana kita nak mengenali Allah Ta'ala ini, dia yang sebut dia macam mana, sifatnya macam mana. Baik. Habis ayat tu nombor 1 sampai ayat nombor 6. Ayat nombor 7 ni, dia sebut mengenai dengan sifat ahli neraka ataupun pembalasan terhadap orang yang mengingkari wahyu Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan, tidak menaruh ingatan untuk berjumpa dengan kami, kata Allah. Liqa'ana, untuk liqa', untuk berjumpa dengan kami, yakni pada hari akhirat untuk menerima balasan. Kemudian watma'annu biha. Watma'annu biha ni dia rasa puas hati. Dia merasa puas hati dengan kehidupan di atas muka dunia. Watma'annu biha waradu bil hayatid dunya, bahasa puas hati. Watma'annu biha, dan dia berasa lega kehidupan, rasa aman, rasa tenteram. Maka kata Allah, walladhinahum an ayatina ghafilun. Walladhinahum an ayatina ghafilun, iaitu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut macam mana golongan yang tidak memperingati hari akhirat, itu hari pertemuan, bertemu dengan Allah Ta'ala. Baik. Tuan-tuan semua, Allah Ta'ala mulakan dengan innal ladhina, iaitu orang. Sesungguhnya orang, la yarjuna. La yarju ni, perkataan la yarju, kata dasar dia itu raja'an. Pulang kembali. La yarjuna liqa'ana, maknanya tidak menaruh harapan untuk dia kembali kepada aku. Maknanya orang ni tak percaya pada akhirat. Dia merasakan bahawa hidup atas muka dunia lepas pada Allah Ta'ala mati, kan mati dengan begitu saja. Mati macam mati lembu, kerbau, kambing, mati dengan begitu. Tidak ada harapan, tidak ada fikiran langsung untuk berjumpa dengan aku, kata Allah. Watma'annu biha, serta merasa aman. Merasa aman. Waradu bil hayatid dunya watma'annu biha. Allah Ta'ala gabungkan dua benda ni. Waradu bil hayatid dunya, berasa redha dak tamu ke dunia ni. Berasa sedap duduk dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, tanpa dia fikir sikit pun mengenai dengan apa yang Ta'ala nak tanya di hari akhirat. Ini golongan. Baik. Walladhinahum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar. Allah Ta'ala nak bagi apa? Allah Ta'ala kata ulaika ma'wahumun nar. Ulaika, dan mereka itu ma'wahumun nar. Ma'wah ni kalau kita tengok,
kita nak jumpa huan dan makwa ni. Dalam rumah kita ni, orang panggil tempat istirahat. Ha. Orang yang penting istirahat ni, dan semua orang ni nak rehat. Ada orang tak boleh rehat di rumah dia. Nampak ni? Ada orang tak boleh rehat di rumah dia. Dia kena keluar daripada rumah dia. Pergi rehat. Tepi pantai. Duduk di taman, relax. Gila ada orang serabut duduk Malaysia nak pergi rehat luar negara. Dia berasa duduk luar negara tu dia rasa aman. Dia rasa tenteram. Itu nak memakwa. Boleh faham tu? Dalam ayat ni Allah Taala sebut ma'wahumun nar, tempat rehat kamu dalam neraka. Ha tu. Satu ejekan. Kalau atas muka dunia ni manusia mu tidak dapat rehat duduk di rumah, mugi tempat lain. Mugi ke taman, mugi taman permainan ke, mugi taman bunga ke, boleh jadi rehat. Boleh jadi tenang. Baik, atas muka dunia gitu. Tapi di akhirat tempat rehat bagi kamu ni tidak ada taman yang indah. Tidak ada tanah yang cukup untuk kamu kecuali ma'wa humunna. Tempat kamu rehat sebenarnya itu neraka Allah. Kita boleh fikirlah nak rehat macam mana dalam neraka ni. Dalam masjid boleh rehat, boleh duduk sekejap sebelum sampai masuk waktu. Alah kereta boleh rehat pergi parking tepi pantai tengok ombak, boleh rehat. Duduk kedai boleh rehat. Nah, tapi dalam neraka. Neraka ni rehat macam mana? Panah. Sengaja Allah Ta'ala gunakan perkataan-perkataan begini nak suruh kita ni terasa. Terasa. Allahu Akbar. Kalau kita mengaji, kita nampaklah kalau kita mengaji bahasa Arab ni, kita akan nampak benda begini. Allahu Akbar. Allahumma inna na'uzubika min sakhatika wan nar. Sebab apa masuk neraka ni? Ulaika ma'wahumun nar. Bukan sebab saya saja. Bukan sebab aku nak tahu, nak lepas, nak neraka, mampu mula itu. Bukan. Bukan kerana aku nak ambil, tak kira siapa. Tidak. Bima kanu yaksibun. Dengan sebab kamu buat apa atas muka dunia dulu. Buat apa dia? Kerana kamu layar juna liqa'ana. Kerana kamu tidak ada anggapan untuk berjumpa dengan aku. Bila kamu, wahai manusia, tidak ada anggapan untuk bertemu dengan aku, atas muka dunia ni, kamu tidak ada ingat bahawa berjumpa dengan aku di hari akhirat, nescaya kalau rezeki, kamu cari hak haram. Kalau mu beramalah dengan orang, mu khianat pada orang. Kalau beri amanah pada mu khianat pada amanah. Segala benda yang kamu buat itu semuanya benda yang aku marah. Kenapa? Karena tidak ada anggapanlah kepala otakmu bahawa mu akan jumpa dengan aku di hari akhirat. Boleh faham ke ni? Allahu Akbar. Ramal orang begini ni ramal. Bukan sikit. Ramal. Orang yang tidak ada fikir langsung mengenai dengan akhirat. Tuan-tuan, orang tak ada fikir akhirat ni, kita nampak hidup dia tu. Kadang-kadang benda yang kita tengok dia tu jijik, kotor, tapi bagi dia biasa. Relax. Contohnya mocik, hok biasa tutup aurat dah, tutup aurat molek. Pakai tudung. Kita tengok orang perempuan hok tak pakai tudung dia rasa kesian ke dia. Kesian ke dia. Sebab apa tu? Yang pertama kita boleh sebutlah tak bagi hidayah ke dia. Allah Ta'ala bagi dah hidayah. Dia menolak hidayah Allah Ta'ala. Betul. Sejahat-jahat manusia atas muka dunia ni, ada masa Allah Ta'ala ketuk pintu hati dia supaya rasa bersalah. Cuma nafsu dia tak boleh lawan hidayah yang Allah Ta'ala campur di hati dia. Nafsu dia tu dia lawan, nafsu jahat. Nafsu hak baik dia tak boleh lawan. Kerana genetik baik di hati dia tu tidak ada. Marilah siapa-siapa pun, hati kecil dia mengaku kebesaran Allah. Kalau kita tengok ayat Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yakulun Allah. Allah Ta'ala sebutlah Quran. Kalau mu tanya Muhammad popok jahiliah ni, siapa dia buat langit bumi, la yakulun Allah. Dia akan jawab Allah buat langit bumi. Kapir macam mana dia? Golongan tak ada agama, golongan etis dia panggil tak? Tak ada agama. Kejap masuk agama tu, kejap masuk agama. Tak ada agama. Tapi dalam hati kecil dia ada mengaku bahawa agama Islam ni agama yang betul. Cuma istikbaru anha. Cuma dia sombong.
Manusia pun begitulah. Jahat mana manusia pun ada masa dia duk fikir, eh aku ni mati. Tapi oleh kerana syaitan duk menguasai hati dia, ah oh, tak apalah mu mati, tak apa. Beres mati sekali seorang je. Hidup sekali seorang ni, ha buatlah nak buat apa pun. Bisikan hak jahat tu sentiasa mengaburi mata dia. Sebab Allah Ta'ala sebutlah Quran, zayyana lahumu syaitanu a'malahum. Syaitan yang menghiasi amalan dia. Ini termasuklah waswah juga ni. Kita jangan faham waswah ni orang ambil air semayan 2-3 kali itu waswah, itu waswah juga. Di antara waswah yang dihuraikan oleh ulama kalau kita tengok, di antaranya iaitu apabila ada bisikan yang jahat di hati. Dan orang tu ikut bisikan jahat. Bisikan ini sama ada mari daripada manusia yang jahat ataupun mari daripada syaitan. Minal jinnati wan nas, jin ataupun manusia. Tujuan dia alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, mewaswahkan hati manusia. Waswah ni bukan mana akak takbir 2-3 kali, bukan mana akak takbir 2-3 kali, bukan mana mandi wajib tu kena sapai ni, lagi nak sapai tu lagi tu nak masuk dengan niat ni, nak ataupun nak masuk muka, nak sapu di muka, nak masuk dengan niat. Itu waswah juga. Waswah atau orang panggil waswah hak hak hati dia. Oleh kerana dak mengaji punya pasalnya dia begitulah. Nampak ke ni? Ni waswas yang diguna oleh Allah Taala Al-Quran. Contohnya ayat fawaswasa ilaihimus syaitan. Syaitan mewaswaskan Adam. Ha. Cara syaitan waswas macam mana? Dia goda. Dia sebut pada Adam, ni buah ni syajaratil khuld wa mulkil la yablah. Kalau memakan buah ni maka kekal dapat kerajaan sampai bila-bila. Makan pun kenyang. Manusia ni bila makan kenyang, kuasa ada, dia mudah lalai. Sungguh. Kuasa ada. Duit ada pula. Kat sikit banyak 2.6 bilion contoh. Nampak ni? Duit ada, makan sedap, jawatan ada, orang takut belaka ke dia, jalan orang tabik, orang hormat belaka. Ha, dia mudah lalai. Kalau tidak bawa dengan cara yang betul. Ha ni. Ulaika ma'wahumun nar, maka tempat seronok kamu tidak lain tidak bukan neraka. Bima kanu yaksibu, dengan apa yang kamu kerjakan. Ayat 7 ayat 8 dia sebut mengenai dengan ahli neraka. Baik, ayat ke 9, innal ladhina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Amanu, amina ya'manu ni, orang beriman, orang yang mempercayai seluruh keesaan dan kebesaran Allah dan mematuhi segala perintah Allah Ta'ala dan tidak mahu segala larangan Allah. Itu makna beriman. Ini makna beriman. Dan beriman ini mesti kita zahirkan keimanan kita. Zahirkan. Tak boleh sembunyi-sembunyi keimanan ini. Sebab tu orang munafik dengan orang kafir ni zaman Nabi SAW, seorang sahabat nama Huzaifah bin Yaman, Huzaifah ibn Yaman. Huzaifah ni dia merupakan sahib sir, sahabat yang menyimpan rahsia-rahsia Nabi SAW. Kalau bahasa mudah dalam masa kita panggil setia usaha sulit Nabi. Nama orang munafik ni ada di tangan dia. Bukan dia tahu orang munafik tu. Dia kena tengok, bukan. Rasulullah juga bayar ke dia. Bagi tahu ke dia, dia tulis. Cuma dia tak bagi tahu orang lain. Huzaifah sebut di antara perbahasan hadis orang munafik ni. Dia kata orang munafik ni sama je orang kafir. Cuma zaman Nabi ni Nabi nak meraikan. Nabi tak mahu kedengaran bahawa Muhammad ni sama-sama dia pun bergaduh juga. Maka ada istilah munafik. Ada pun zaman lain ni kata Huzaifah dah akan datang tidak ada dah munafik. Ia ada iman, ada kafir je. Kalau munafik pun kategori kafir juga. Dua mari hujah dia. Di antara hujah dia, innal munafiqina
fid darkil asfali minan nar. Orang munafik duk bawah api neraka. Satu. Yang kedua, innallaha jami'ul kafirin wal munafiqin fi nar jahannam. Allah Taala akan kumpul sekali orang munafik dengan orang kafir dalam api neraka. Sama-sama kafir, munafik pun sama-sama kafir. Cuma munafik ni luaran dia sebut Islam. Tapi dalaman dia kafir. Orang kafir ni dalaman dia, dia kira dalam dia kira luar, dia kira dalam. Maka orang munafik orang kafir ni adalah satu puak kata Huzaifah. Cuma zaman Nabi, Nabi meraikan dia supaya tidak mahu orang panggil capur dengan fitnah. Akan datang orang kata Nabi ni sama-sama dia pun bergaduh. Sebab nampak puak-puak munafik ni nampak macam beriman. Nampak macam semayang dia, nampak macam puasa dia. Tapi ayat-ayat munafik ni banyaklah turun. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut siapa dia orang dia. Allah je tahu. Cuma sahabat-sahabat duk tengok ayat-ayat yang Nabi baca ni macam-macam Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay pun cepat-cepat mari mengaku tu. Dia tu bahawa innaka la Rasulullah, mu Rasulullah. Anak dia ni bila dengar ayat munafik, tanda munafik ni, dia berasa macam ayah dia tengok perangan ni nak dekat serupa dengan Nabi sebut ni. Lepas tu dia minta dalam cerita Nabi difitnah. Ha? Nabi di Aisyah difitnah ni buat dia punya buat kerja ni orang munafik lah. Sama-sama dengan puak-puak kafir ni. Anak pada Allah bin Ubay ni minta minta supaya nak dibunuh ayah dia. Tapi Nabi tak bagi. Nabi tak bagi kerana merai je, meraikan saja itu je. Tapi zaman dia ni munafik ke kafir ke serupa sama tarah. Allahu akbar. Bismillah. Amanu beriman wa amilus salihat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Mengerjakan amal saleh. Dia tak sebut wa fa'alus salihat. Dia sebut wa amilus salihat. Kerana beza fa'ala dengan amalan. Walaupun fa'ala tu makna buat, amala pun makna buat. Banyaklah perbezaan kalau kita tengok ulama letak 15 ke 16 tak silap saya. Dia punya perbezaan perbahasan para ulama. Saya ambil yang mudah sekali. Amala ni benda yang selalu kita buat. Fa'ala ni benda yang jarang-jarang kita buat. Sebab tu dalam bab zakat dia sebut waliz zakati fa'ilun. Dia tak guna perkataan amilu, dia tak guna perkataan amala. Dia guna perkataan fa'ala. Waliz zakati fa'ilun. Dan zakat itu kamu mengerjakan. Apa tak guna perkataan amal lah, sedangkan zakat tu kan amal, termasuklah amal yang soleh. Tapi dia guna fa'ala kerana zakat ni jarang-jarang buat keluar. Setahun sekali, setahun sekali. Tu kalau orang tengok mengaji bahasa Arab tu dia akan nampak lagi lah beza di antara amala dengan fa'ala. Boleh faham kan makcik? Kalau tak faham pun buat-buat faham lah. Mengaji tafsir ni kena gitulah. Allah. Baik. Wa amilus salihat, termasuklah semua benda-benda yang baik-baik. Yahdihim rabbuhum. Allah Ta'ala sebut yahdihim rabbuhum, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka dengan keimanan. Diberi petunjuk oleh Allah mengerjakan amal-amal soleh. Innal ladhina amanu wa amilus salihat, kita faham dah tadi. Yahdihim rabbuhum, mereka diberi petunjuk kerana keimanan mereka. Yahdihim rabbuhum, mereka diberi petunjuk oleh Allah. Maknanya Allah Ta'ala yang bawa dia, Allah Ta'ala yang jaga dia. Hasil daripada beriman dan dia beramal soleh, bermakna dia tu jadi hamba Allah Ta'ala lah. Nescaya Allah Ta'ala beri petunjuk pada dia, Allah Ta'ala teguhkan dia punya keimanan. Dengan sebab keimanan dia baik, tetapi kena mula dengan iman dulu lah. Dia tak jadi buat amal-amal-amal tapi tak ada kepercayaan. Sebab tu perkara asas yang dimasukkan oleh Nabi SAW di Mekah, perkara akidah. Perkara akidah. 13 tahun Nabi duduk di Mekah ni bincang masalah akidah saja. Semua ayat-ayat berkaitan dengan akidah. Ayat-ayat berkaitan dengan syariat, amal-amal ni, dia mari duduk di Madinah. Apatah lagi ayat yang berkaitan dengan fadilat-fadilat, baca begini, boleh begini, baca begini, boleh begini.
Dia tak mari zaman awal-awal Nabi jadi Nabi. Tak, dia mari zaman Nabi nak wafat dah. Hadis-hadis berkenaan dengan amal, kelebihan surah, fadilat-fadilat bacaan, fadilat zikir ke apa ke, dia tak mari zaman awal. Dia mari zaman kemudian. Oleh kerana itu, penyusunan diri kita, nombor satu, wajib kita ngaji akidah dari nombor satu. Wajib kita kena betul akidah. Kerana dia tu merupakan tiang kepada kehidupan kita. Buatlah apa sahaja pun, tapi tidak ada dasar akidah yang betul, Allah Ta'ala tak terima. Contoh Allah Ta'ala sebut ayat Quran. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram. Man amana billahi wal yawmil akhir. Aja'altum siqayatal hajj. Adakah kamu rasa kamu beri minum kepada orang mari haji? Wa imaratal masjidil haram. Dan kamu boleh imarahkan masjidil haram. Sama kamu dengan orang beriman dengan Allah Ta'ala di hari akhirat. Nampak? Imarah masjidil haram satu ibadah. Satu amalan yang baik. Satu amalan yang mulia. Begitu juga beri makan saqaya zamzam, beri minum air zamzam pada orang mari haji ni, sediakan air siqayatul haji. Orang nak mari haji dia sedia air. Air ni sebagai satu sumber yang cukup penting. Di tanah gersang Mekah ni tidak ada tanah yang orang panggil subur. Di Mekah ni, tanah di Mekah ni bukannya jenis tanah lembah yang subur, tidak. Wadin ghairi zi zar'in, Nabi Ibrahim sebut biwadin, di lembah yang ghairi zi zar'in, tidak ada tanaman. Sumber air begitu penting. Orang boleh bagi minum air kepada orang nak mari haji, bermula daripada zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi kita Muhammad SAW, merupakan orang yang paling mulia. Lalu benda tu diungkit-ungkit oleh orang jahiliyah. Diungkit-ungkit oleh orang jahiliyah, kamu rasa kami ni teruk sangat ke perangah? Kami ni orang Kelantan kata tak juru sangat ke? Kami ni perangah huduh sangat ke? Tak. Ada juga keadaan antara kami orang hak baik. Iaitu siqayatul hajj. Bagi minum orang haji. Wa imaratul masjidil haram. Dan kami imarah masjidil haram. Allah Ta'ala kata tidak serupa dengan orang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat. Bermakna setiap amalan kita mesti didirikan dengan akidah sahihah wa salimah. Sahih dan selamat daripada benda-benda syirik. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, asas kepada pendidikan awal kanak-kanak. Berdasar kepada surah Luqman, Allah Ta'ala sebut, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Di antara pesan Luqman kepada anak dia 2-3-4 perkara. Ya bunayya in takum mithqala habatin min khardalin aw takum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard. Ya bunayya aqimis salah wa amur bil ma'ruf. Sebelum daripada nak suruh semayang, sebelum daripada nak suruh baik dengan mak bapak, sebelum daripada nak suruh baik dengan orang tua, apa yang Luqman sebut? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan syirik pada Allah. Ini asas. Bila kita sebut syirik, dia berkaitan dengan akidah. Akidah letaklah dua patah perkataan. La ilaha illallah satu, Muhammadur Rasulullah. Bila kata la ilaha illallah, lawan dia syirik. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, tauhid. Lawan dia syirik. Bila sebut Muhammadur Rasulullah, sunnah. Lawan dia bid'ah. Faham ke tak ni? Oh, letih. Saya bawa kereta seorang daripada Kelantan. Pukul 12 tengah hari saya bertolak. Sampai sini pukul 4 petang. Tak laju, 18 je. Nah, tak ada orang nak ikut saya, nasib baik ada sampai di Kuala Ketir tu ada pelajar saya situ duduk di mengaji di Insaniah, dia kata apalah dia tolong ustaz. Ha, semua budak-budak periksa semua. Letih sikit. Baik. Terbalik pada saya sebut tadi. Dua patah perkataan ni, la ilaha illallah, tauhid. Ha, nak mengaji tauhid itu apa mengaji akidah ni? Akidah mesti akidah yang tepat. Akidah yang tepat. Akidah yang membicarakan mengenai dengan Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang Allah Taala sebut sendiri. Kalau kita tengok ayat ini sebelum daripada sebut amal-amal dia semua tu ayat nombor 1 daripada ayat nombor 6 semua berkaitan masalah akidah belaka.
langit bumi, siang malam, bintang bulan. Benda begini kalau tidak akidah. Sengaja Allah Ta'ala sebut benda begini. Orang yang akidah tidak betul, dia tidak akan ada yakin dengan Allah Ta'ala di hari akhir. Tak yakin. Dia mudah tergelincir dengan syirik pada Allah. Mudah sangat. Sebab tu dia ada kaitan. Awal kepada syirik, dia buat bid'ah dulu awal. Akhir dengan syirik. Dia mesti gitu. Ni kalau kita sebut ni, jadi ada orang marah sebut bid'ah-bid'ah ni tak boleh ni. Nah, tapi tak apalah lah, kita mengajar, kita kena sebut juga, mulut dengan tak pun dengan punya pasal. Kita tak ada masalah. Nak setuju ke tak setuju tu nombor dua. Yang penting dengar dulu. Bahasa saya tak, bahasa tak sedap Ustaz Khairul sebut gini ni. Bahasa nak jawab, jawab malam esok bagi kuliah ke dia, kuliah khas. Menjawab Ustaz Khairul. Apa ni? Bulan depan saya mari saya jawab pula. Begitu senang je. Tak ada masalah. Siapa mati dah tahu mati dululah. Saya mati dulu, awak mati dulu. Tapi biar awak mati dululah. Saya mati kemudian sikit. Dapat akidah ni, bab tauhid ni, saya sebut banyak kali. Dia tak sama dengan bab fiqh. Kita mesti cari dalil, hak mutawatir, hak soreh lagi soheh. Untuk kita istidlal, ambil dalil dalam masalah akidah. Tak boleh ambil dalil tepi-tepi jalan, tak boleh. Sebab tu kita menolak kepercayaan yang karuk-maruk ni berkaitan dengan akidah. Kita menolak kepercayaan-kepercayaan lama bila tak tahu. Bila jumpa di Kedah satu kapal nak tunjuk bahawa Kedah tua dia panggil. Di Kedah tu lah. Kedah tua kan jabatan ekologi ke apa tu jumpa tu. Bakak puh dalam Facebook. Inilah nak beritahu bahawa betulnya bahawa Kedah ni ada kaitan dengan zaman Nabi-Nabi dulu. Bodoh belaka ni. Dengar tak saya sebut benda tadi? Bodoh. Hak dia jumpa tu kajian dia. Tak semestinya betul kajian. Kajian apa-apa pun. Kalau doa mari dalih, Nabi sebut gini. Dikaji. Kaji ni sekadar orang nak kaji. Kajilah. Lain nak kaji hadis. Lain nak kaji agama. Pengkajian kepada agama ni, ni dalih dia. Nabi kata gini. Sebab apa gini? Sebab Nabi kata gini. Sebab apa gini? Sebab Allah Ta'ala sebut gini. Tapi kalau mari kajian, nak kaji manusia tertua, mari di mana manusia ni? Oh, hidup pada zaman Nabi Adam lagi. Sebab tu Nabi Adam diturunkan di Gunung Jerai, contoh. Nak memperbetulkan kenyataan tu. Sebab itulah ada kerajaan Kedah tua. Bahah dengan saya 2-3-4 kali. Saya sebut bahawa ini tak betul. Kakaik berkait dengan Nabi-Nabi, kait dengan agama. Nabi-Nabi, nak tak kira saya saja. Apa tujuan Nabi? Tujuan Nabi ni nak mari jual kayu kokar. Tujuan Nabi ni nak mari jual tasbih kayu kokar. Nak mari jual cincin kayu kokar. Nak mari ajar cara macam mana nak bakar. Nak mari ajar makan-makan macam mana sebut makanan sunnah. Begitu. Kalau gitu tujuan Nabi, tak payah susah. Abu Jahal pun tak marah kalau Nabi ni mari nak jual kayu kokar. Apa yang marah tu? Sebab Nabi betul akidah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Terang Tuhan sebutlah Quran. Walaqad, dan demi sesungguhnya aku bangkitkan Nabi pada setiap umat. Untuk apa? Ani'budullah. Ajak orang jadi hamba Allah. Wajtanibut taghut, serta melawan taghut. Sesah masalah. Nabi, hak dia pakai begini, pakai jubah, hak dia pakai. Itu sampingan. Kerana dia tu orang Arab dan kerana dia tu manusia biasa. Kalau kita buat, boleh pahala sebab nak ikut dia. Sebagaimana Ibnu Abbas. Orang hak
bersungguh nak ikut Nabi. Sahabat-sahabat yang lain 2-3 orang, oh bersungguh dia nak ikut Nabi. Nabi berjalan, Nabi paling kiri, paling kanan, dia paling kiri, paling kanan. Nabi pakar gitu, dia pakar. Nabi makan, dia makan. Sebab bersungguh nak ikut Nabi. Kita kalau buat begitu, tak apa, tak ada apa-apa, dia marah. Ni dak ni Nabi pakai tongkat ni, kita pun nak pakai tongkat. Tongkat pula bersanak pula. Mengaruk tahap dewa dia panggil. Mengaruk, mengaruk sungguh. Ha. Kalau kita pakai tokak boleh ingat ke mati, ha, pakai lah. Mak pakai tokak besar mana pun. Tak ada orang nak marah kemu. Dah. Ha, ni sebut perkataan-perkataan yang melibatkan kepercayaan. Semuanya mengaruk belaka tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena ingat, benda tu mudah. Mudah hasil daripada orang tidak kenal sunnah. Dia mudah jadi syirik. Tapi kalau kenal sunnah Nabi, Nabi sebut gini, Nabi kata gini, dia akan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan nampak kehebatan Nabi ni. Nabi ni bukan mari nak ajar orang makan nasi arak, bukan mari nak ajar orang makan kambing, bukan nak mari ajar makan susu kambing, bukan. Nabi ni mari nak betul akidah manusia. Jadi kena tipu lah ke pok kita. Nabi minum susu kambing. Ha, depa syarah pak susu kambing. Moga ustaz ni tokek susu kambing. Nah, sedak syarah lah susu kambing ni begini, khasiat dia begini gini. Mu boleh lah sebut. Tapi jangan tersandar ke Nabi lah. Boleh sebut lah Nabi pun minum juga benda ni. Kalau kita sebut di saat akhir Nabi nak wafat ni, tubuh Nabi jadi besar. Besar bukan sebab makan banyak. Orang sini panggil apa? Kalau orang Kelantan dia panggil sembak, sembak tahu. Jadi bekor kaki. Sehingga Nabi semayang duduk kerana payah nak berdiri. Saya baca riwayat. Sembak kaki ni sakit apa? Tidak kecing manis bawah pinggan. Oh, marah orang kalau saya sebut gini, ah, Nabi kecing manis, ustaz kata. Bukan, Nabi sakit. Sakit. Dan itulah penyakit Nabi di akhir usia Nabi SAW. Siapa Nabi tak larat nak bangun? Oh, kecil manis tidak tak larat. Lepas tu, oh, kecil manis ni berkali penyakit sunnah, esok pakat makan gula banyak-banyak. Dah, sebab Nabi manusia biasa, nyakit kecil manis. Ini kalau saya sebut gini, mungkin tak biasa dengar, eh, ustaz dia biar betul, ayah ping ni. Tak, kita bahas perangai Nabi tu. Nyakit apa Nabi jadi besar habis ni tubuh Nabi. Payah nak berdiri, dah payah nak duduk. Nabi tak larat tuan saya tak. Dan Nabi nak kecing banyak kali. Ha, ni dalil. Tanya doktor, kalau ada doktor sini, penyakit apa nak kecing banyak kali? Bawah pinggang kecing mana? Kalau kecing mana ni kakak nak kecing, kakak nak kecing. Itu penyakit yang ada pada Nabi SAW. Dan Nabi diracun. Diracun. Batuk Nabi Tuhan saja tahu. Batuk, batuk, batuk. Sakit dada Nabi. Kerana diracun. Dengan racun yang berbisa. Ini nak beritahu bahawa Nabi, sifat manusia biasa itu ada pada dia. Cuma, ana basyarun mislikum yuhail. Nabi diwahyukan Allah Ta'ala. Beza dengan kita. Allahu Akbar. Tajri min tahtihal anhar. Di bawah mengalir. Mereka mengalir sungai-sungai. Selalunya apabila Allah Ta'ala sebut syurga ni, memang Tuhan akan sebut gini. Ya? Memang Allah Ta'ala akan sebut gini. Dan kita boleh, orang panggil boleh bayang lah macam mana sebuah rumah yang ada taman yang mengalir sungai di bawah dia, satu keindahan yang cukup luar biasa. Kita nak bayang dengan mata kita atas muka dunia ni pun tengok comel dah. Maka di syurga tu lebih lagi. Yang tidak dapat dilihat dengan mata atas muka dunia ni macam mana syurga. Cuma gambarannya Allah Ta'ala sebutlah Quran. Fi jannatin na'im. Dalam syurga na'im. Yang bermaksud, kalau orang ngaji bahasa Arab, na'im. Ni'mah. Na'im maknanya nikmat yang tidak putus. Mari semua, mari semua, mari semua, mari semua.
Tidak ada di syurga ni Allah Ta'ala kata, ha, hari ni minta maaf lah ahli syurga, kita tak makan belaka sebab hutang tak bayar. Nah, ha, tak cukup nasi. Tunggu dulu. Nak masuk biar cukup lah boleh makan. Tak ada, tak ada. Na'imun, maknanya tak putus. Ada, ada. Tak ada makan, tak ada makan, tak ada makan. Buah ambil satu, tumbuh hak lain, masuk selalu, boleh makan. Ambil satu, masuk hak lain pula. Itu dalam syurga. Itu orang panggil fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Doa ucapan mereka lah syurga. Da'wahum maknanya doa. Doa ataupun boleh juga kita sebut puji-pujian mereka pada Allah Ta'ala. Apa yang selalu disebut oleh mereka kepada Allah, fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, yaitu subhanakallahumma, maha suci engkau daripada segala kekurangan wahai Tuhan. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan penghormatan mereka ialah tahiyyatuhum fiha salamun, itu ucapan salam, selamat sejahtera. Wa akhiru da'wa, dan akhir doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin, dipersembahkan kepada Allah Ta'ala, iaitu segala puji bagi Allah, dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan alam. Baik, ini adalah ucapan orang yang diberi syurga oleh Allah. Da'wahum fiha, perkataan yang mereka sebut da'wah ni maknanya benda yang dia ulang-ulang. Fiha subhanakallahumma, maha suci Allah daripada sebarang syirik. Oleh kerana dia tidak ada syirik di muka dunia ni, dia akidah dia betul, maka dia masuk syurga. Orang yang masuk syurga, orang akidah betul, dia tidak buat kejahatan jenis dalalah. Kejahatan ni dua dah. Dia panggil dalalah satu, dia panggil riwayah satu. Berdasar pada ayat Allah, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum, Muhammad ni tidak dalalah, tidak buat dosa jenis akidah, jenis kepercayaan. Dan tidak juga riwayah. Ghawa makna riwayah. Riwayah ni makna perbuatan dosa, orang panggil dosa akhlak yang tidak baik. Curi, menyamun, merapok ni orang panggil dosa riwayah. Berdosa juga, tapi akidah dia betul, masuk syurga. Dia ni di atas kehendak Allah Ta'ala. Boleh faham kan ni? Ha, jangan buat tuan-tuan fikir, tak apalah, mencuri lah dulu, masuk syurga juga. Jangan fikir begitu, kita tambuh dalam neraka walaupun seminit pun tambuh. Ha, kerana neraka itu begitu berat siksaan dia. Jangan kita fikir mudah, jangan. Kalau kita fikir mudah begitu, kita kadang-kadang mudah tergelincir jadi syirik. Dan sekali kekal dalam neraka. Tidak masuk syurga. Wallahu'udzubillahi min zalik. Fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan mereka lah syurga, tahiyyatuhum, penghormatan mereka, fiha adalah syurga ni salam, itu ucapan salam. Oleh kerana itu perkata assalamualaikum, kita panggil assalamualaikum, ucapan syurga ni. Ayat lain banyak Allah Ta'ala sebut illa qilan salaman salama. Tidak ada ucapan yang lain kecuali qilan salaman salama, ucapan salam. Allah Ta'ala sebut juga tidak ada perkataan yang lara dalam syurga ni, tak ada. Illa salama, kecuali salam. Nak menunjukkan bahawa dalam syurga ni tak ada orang kecek mengaruk. Tak ada orang kecek lara. Tak ada orang kecek menipu. Nah, muka dunia ni boleh lah nak tipu pun. Ya, orang kata gini, muka kata gini. Orang sebut gini, muka kata gini. Orang tanya duit bagi mana ni, derma. Bolehlah, mu kata derma. Nah, siapa dia derma kamu ni? Adalah, ada kata orang derma untuk menangani ISIS. Kamu nipu tu nama tu. Nah, jadi atas muka dunia ni, halah, duduk atas muka dunia ni, sedaklah hidup. Boleh sebut gini, boleh dalih gini, boleh kona kok ni. Atas muka dunia, akhirat tidak ada benda gitu.
aku panggilmu, aku nak soal satu-satu, saksi ada, bukti ada. Banyak Tuhan sebut ayat al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Hari ini aku tutup mulut. Mulut ni kalau Allah buka sampai kiamat pun nak bercakap lagi. Kiamat pun nak bela lagi diri dia. Nak bela lagi. Ha, mulut mu banyak dah bercakap tentang muka dunia. Beribu juta patah perkataan aku nak tutup hari ini. Ketemu ala afwah wa tukallimuna aydihim. Tangan aku tak biasa bercakap. Tangan hanya gerak ikut-ikut orang suruh dulu atas muka dunia. Hati suruh apa tangan gerak. Tangan kata terimalah, ambillah, tak apalah duit tu. Boleh buat belanja-belanja, boleh buat, boleh beri tangan, boleh cincin, contoh. Contoh jangan marah tu, bahasa dia kena contoh begitu. Kalau mudah orang faham, kalau tak contoh gitu orang tak faham. Kaki tak bercakap banyak kaki. Dia pun tak boleh bercakap, dia ikut je orang atas muka dunia dulu. Baik. Ikut ni, sepatutnya tangan, kaki, sepatutnya mu lawan. Mu tak ambuh benda tu. Tapi mu ikut. Ikut. Mulut ni memang ikut sama. Jawab sama. Hari ni mulut mula cakap banyak lah. Aku nak suruh kaki dan tangan bercakap. Habis dia beritahu A sampai ke Z. Habis. Apa dia nak beritahu? Dia sebut. Apa dia? Beritahu. Ya Allah, hari mengundi aku masuk saluran satu, aku pakoh begini. Ada orang kata, bab politik ni saya tak mahu ambil tahu. Bab politik ni. Atau dia punya pasal lah, dia kata, mu jangan ambil dah tahu gitu. Mu pakoh apa dia Tuhan tanya, dan mu tak pakoh pun Tuhan tanya. Sebab apa kamu tidak menjadi saksi kepada kezaliman? Dan kita kena jadi saksi kepada kezaliman. Kita kena mencegah kezaliman yang ada ni. Tapi kenapa kamu bersama dengan orang zalim? Kena tanya gitu. Tu baru kita tanya, nak jawab payah dah. Saya baru tanya, hok makan nasi sama dengan tuan-tuan. Hok tidur serupa dengan tuan-tuan. Apatah lagi Tuhan, hok tak makan nasi, hok tak tidur, tak kencing, tak berak, nak tanya esok macam mana nak jawab. Habis kes itu sudahlah. Bukan makna hari pilihan raya Malaysia ni, Allah Ta'ala tutup pejabat dia. Malaikat hok jaga Malaysia cuti belakang ini. Jangan tulis, baru sedap kita nak pakah. Hok mana? Ni kita masuk saluran berapa? Pakoh apa Tuhan tanya? Pakoh ni sebab jadi gini. Mudarat daripada mupakoh ni jadi gini. Apa kak fikirlah kalau ada otak kecuali gila. Allahu Akbar. Satu ayat lagi. Walau yu'ajjilullahu linnasi sarra isti'jalahum bil khair. لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dan kalau sekiranya Allah يُعَجِّلُ اللَّهُ السَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ, kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia sebagaimana permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah di akhir umur mereka dan kami biarkan mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bergelimang dengan kesesatan mereka. Baik. Itu terjemah ikut kitab. Terjemah ikut bahasa mudahnya. Tuhan kata kalau aku ni sifat dengan gopoh. Gopoh. Orang gopoh ni tak selesai masalah. Kalau aku ni bersifat gopoh, aku akan menyegerakan azab sebagaimana aku menyegerakan nikmat kepada kamu. Benda hak nikmat, benda hak sedap ni tuan-tuan, kita nak sekarang. Betul tak? Kita nak selalu. Kaya nak cepat. Cepat jadi kaya. Biar kaya, lebih kaya pada orang lain. Siapa tak mau kaya kat tangan? Kau nak pekong dengan bateri. tak ada, zuhud macam mana pun. Nak kaya. Nak kaya. Saya nak Usman, orang kaya. Abdul Rahman, orang kaya. Saya nak Umar, orang kaya. Memang keperluan hidup manusia nak kaya.
Benda hak nikmat-nikmat, hak comel-comel, hak molek-molek ni, ha awak mari selalu lah, Allah awak mari, awak mari. Sekarang ni now, masalah kata, learn ni, awak mari. Baik. Mu duk minta azab dengan aku. Ah, kalau aku tak ikut mu Muhammad, ha mana bukti mu Nabi? Oh, tak ada kena panah petir pun aku. Aku hak lawan mu ni lebih sehat, lebih kaya lagi pada kamu. Ha, ucapan hak sakit hati ni. Ha, kalau tak tahu Nabi pun sakit hati. Sebaiklah Nabi ni Allah Ta'ala bersama dengan dia. Ha, Allah Ta'ala ni, wa ma yantiqu al-hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap ikut hawa nafsu. Semua hidup Nabi dipandu, 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 dipandu oleh Allah. Bila nak lawan dengan pok-pok musuh-musuh Islam. Kalau boh kita lah. Nah? Kalau orang kata kita, ha, mu ni, pergi masjid sama. Tak tiap hari masjid. Mu sakit kecil mana ni? Tengok aku ni. Masjid dah raja pergi, kaya-kaya malam-malam. Ha? Sakit hati ke tak tuan-tuan? Kalau kena kat aku yang menampak tawa atas muka ni. Mata ni ping di atas muka tu, selok situ. Nah, kalau kita ni si silengan ni, kocok selalu. Kalau ada orang cakap gini, sebagaimana nikmat yang mu nak segerakan dan mu nak minta azab dengan aku, tak mari ke? Tak ada ke azab? Tak ada ke azab? Tak ada ke azab? Baik, kalau aku ni bersifat gopoh, kata Allah, aku mampu seko-seko mata muka dunia, aku tak beri mu hidayah, biar mampu sesak gitu. Boleh faham ke ni? Kena bercakap gitu baru nampak marah dah. Baru nampak cara Allah Ta'ala sebut tu, baru kita nampak. Lepas tu kalau tengok almarhum Tok Guni Aziz, dia tafsir Quran, Allah cukup-cukup nampak. Cara dia mengulah tu sedap. Ulasan dia. Memang kalau Allah Ta'ala ni, kalau kita bersifat ngegopo, bahasa panah hati sikit nak marah. Kita rajin sebut, kalau ikut hati aku, lama dah dia ni dengan aku ni, jumpa gabung dengan kami. Kalau aku mana? Tapi aku ingat, ada sabar lagi. Tuhan kata, sebab mu ni hamba aku, aku beri lagi peluang untuk mu bertaubat dengan aku. Kalau aku ni bersifat gopoh, sebagaimana mu ni gopoh, nak kena emak aku. Aku pula nak gopoh supaya mu ni mampu kerah dalam azab. Aku tutup pintu hati belakang, biar mu mampu gitulah. Esok aku ambil seko-seko, aku sombak neraka, mampu kerah. Nak lagi? Takut aku. Allahu Akbar. Tu satu. Kita ambil ayat nombor 12 lagi lah. Kita tak boleh beri ngejuk gitu. Wa idza massal insana durrun da'a. Ayat ni. Boleh hak ni saja pandai dah malam ni. Sepatah ayat ni. Bila manusia ditimpa bahaya, da'ana li jambihi awqa'idan awqa'ima, ia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa, setelah kami hilangkan bahaya daripada dia, ia balik semula buat dosa seolah-olah bahawa dia tidak pernah dikenakan sebarang azab dan ujian yang telah menimpanya. Begitulah kata Allah, begitulah orang yang melampaui batas memandang baik apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar. Betul-betul perangai manusia. Tuhan kata manusia ni, wa idza massal insani, kalau kita nak terjemah, apabila aku setuh dengan susah. Cara Allah Ta'ala guna perkataan setuh dengan susah ni, botol air kalau pegang gini, pegang nampak tak setuh, sentuh ni sikit je. Kalau Tuhan kata kalau aku pegang, tak tahulah macam mana. Oh, kita rasa susah, rasa Allahu Akbar, tak ada harapan dah aku nak berjaya, tak ada harapan dah aku nak hidup, tak ada harapan ni, masal insana, hatu bah aku sentuh. Membayang kalau aku pegang, kalau aku lepo macam mana. Membuat apa dengan aku bila aku sentuh dengan susah?
Yang merasa tak larat nak tangguh dah, malu habis keluarga kamu, hilang habis maruah kamu, hilang habis harta benda kamu, aku amari bala, aku amari ujian, merasa habislah hidup aku ni, minta dengan aku, ya Allah tolonglah, tolonglah ya Allah, berilah aku semula begini, beri-beri aku bagi, kata Allah, sebab aku bahagia, hey, sebab aku nak bahawa kamu hidup dengan aman, kamu hidup dengan berakidah, mudah-mudahan aku bagi tu mu yakin pada aku. Dok, lepas aku bagi nikmat aku, hak mu minta dengan aku, masa mu susah dulu, mu berpaling dari jahat seolah-olah mu tak pernah susah dan mu tak pernah minta dengan aku, kata Allah. La hawla wala quwwata illa billah. Betul-betul sebiji perangai kita, tuan-tuan. Kita semualah. Oh, bila susah. Tengok di hospital tu, aduh. Aduh, nak sakit Allah, ustaz sakitnya. Tolong-tolong siuk ustaz, eh, sakit. Bawa air sikit. Kau kampung ah. Nah, ha, kita kalau baik kaki ni tak ada benda lain dah kita fikir, ustaz kita nak pergi masjid. Ini masjid, oh, bagus kita pun siuk lebih kurang puh, di kaki tu baik sungguh tu haragi, bukan kerana kita tiuk tu, kadang Allah Ta'ala nak bagi baik ke dia, maka buat sepitar pun baiklah dia tak mari masjid juga. Tu imam kata kalau begitu kita tiuk yang patuh kaki dia. Minta dengan Allah, oh, minta tolonglah ustaz semaya hajat, minta tolonglah tu imam, tolong doa lah ke saya, bila masa susah fikirnya kalau aku kaya macam dia tu, nak buat begini, nak buat begini. Allah Ta'ala bagi usaha, Allah Ta'ala bagi jadi kaya, jadi senang, jadi hidup, jadi mewah. Masa tu kata Allah, mula pun bahamu pernah susah dan meminta-minta dengan aku. Akhir Tuhan sebut, kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Begitulah keperangan orang yang melampaui batas. Dan mereka selalu memandang baik apa yang mereka buat. Ha, ini bahaya. Apa yang kita buat ini, pandangan baik ke tak baik, kena suluh melalui ugam. Bukan guna kepala otak kita. Kalau suluh melalui kepala otak ni, banyak perkara yang timbul. Contoh apa kita nak haramkan judi arak, cukai judi arak ni menguntungkan negara. Ha, nampak? Ni orang panggil, tengok secara zahir. Dia pandang baik. Allah seorang menteri pula kata, apa salahnya berpeluk-peluk dalam TV, tak ada salah pun. Bukan maksiat. Ha, menteri, nak kata jatuh, pedak tino, pedak dia ni. Kalau mati susah nak baca doa ni. Mifirlahu ke warhamha ke lagu mana. Kita baca dua-dua, Allah mafirlahu warhamha. Gitu. Ha, boleh dia kata peluk tu tak maksiat, tunggu nak berzina tu baru maksiat. Dia memandang baik benda-benda jahat, benda yang dia buat, sedangkan benda dia buat itu merupakan benda yang laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung pada bulan hadapan pula, insyaallah ayat yang ke-13. Tuan-tuan tanda, takut saya tak ingat.